Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona merah ketika dari beberapa bursa global dan regional cenderung mengalami penguatan. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Teherdi Tia Wicaksana, merupakan technical analyst MNC Sekuritas, melalui Zoom. Pemirsa, kita akan langsung sapa saja Pak Didit. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini tampaknya indeks harga saham gabungan bergerak anomali Pak, dibandingkan dengan bursa global, bursa Asia yang cenderung positif. Ini terdampak dari kesepakatan pelafon utang Amerika Serikat meskipun sifatnya masih sementara. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di hari ini, terutama di 3 hari perdagangan jelang libur panjang akhir pekan di minggu ini? Oke, baik. Terima kasih Mas David. Kalau kita melihat memang pergerakan IHSG saat ini sudah menembus level supportnya ya, yang kami perkirakan ini berada di area 6.656. Koreksi dari IHSG ini juga di tengah dari penguatan bursa global dan bursa Asia yang bergerak menguat di tengah sentimen adanya kemajuan terkait pembahasan plafon utang atau debt ceiling dari AS, di mana pemerintahan Amerika Serikat sendiri sepakat untuk meningkatkan batas utang itu menjadi sebesar 31,4 triliun US dollar ya selama 2 tahun, dengan syarat nanti Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga harus membatasi pengeluaran dan batas defaultnya mundur menjadi di tanggal 5 Juni. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya indeks dari Nasdaq sendiri di bursa sendiri juga terdorong oleh adanya penguatan dari emiten-emiten teknologi ya di sana terkait dengan AI atau kecerdasan buatan. Namun demikian, yang kita perhatikan dari Indonesia sendiri ini nampaknya masih tertekan oleh pergerakan dari emiten-emiten yang berada di IDX Energy, yang dimana kalau kita lihat meskipun kemarin harga minyak mentah itu melonjak gitu ya, naik, namun kalau kita cermati dari harga batubara, komoditas batubara globalnya ini masih terkoreksi, yang kami perkirakan akan menuju di level 136 sampai 138. Tentu saja hal ini juga berpengaruh ke emiten-emiten energi yang tergabung di IDX Energy yang berada di IHSG itu sendiri. Demikian Mas. Baik, apakah Anda melihat dari sisi psikologis juga mempengaruhi sikap dari investor? Tidak Pak, karena di pekan ini kita hanya 3 hari perdagangan saja ini. Sementara dari beberapa perusahaan global dan regional tetap beroperasi seperti biasa. Ataupun mungkin okay, dari sisi sentimen plafon utang AS tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IHSG. Oke, kalau kita lihat memang hari perdagangan di akhir bulan ini tinggal 3 hari ya, di mana di tanggal 1 Juni besok, 1-2 Juni besok ini sudah menjadi long weekend seperti itu. Ya, ini sedikit banyak juga mempengaruhi untuk perdagangan sendiri, namun demikian tidak menutup kemungkinan nanti ada rebalancing di akhir bulan ya untuk para manajer investasi tentunya seperti itu. Jadi nanti tinggal kita melihat apakah long weekend besok ini akan mempengaruhi atau tidak. Namun kami rasa ini tidak begitu mempengaruhi secara besar seperti itu ya. Hanya saja kami melihat memang masih ada kecenderungan IHSG untuk terkoreksi kembali, paling tidak menguji di levelnya 6.590 sampai 6.610 terlebih dahulu begitu. Baik, di posisi saat ini masih di 6.645.88. Nah, kalau kita lihat dari sisi pemberat indeks harga saham gabungan, lagi-lagi datang dari sektor energi, Pak Didit. Secara year to date, yeah, energi sudah mengalami koreksi yang cukup dalam sampai sejauh ini. Dari sisi sahamnya juga sudah menyentuh ke level terendahnya, paling tidak dalam 6 bulan terakhir ada beberapa saham yang sudah menyentuh level terendahnya secara year to date di tengah koreksi dari harga komoditas batubara. Bagaimana Anda melihat view-nya jangka pendek dan jangka menengah untuk saham-saham pertambangan batubara ini? Oke, kalau kami melihat memang untuk saham-saham pertambangan ya di IDX Energy, khususnya saham-saham batubara, ini kan dipengaruhi oleh harga komoditas batubara globalnya yang kami perkirakan juga masih akan terkoreksi kembali ke level 136 sampai 138. Hal ini dipengaruhi oleh permintaan dari Eropa yang cenderung turun karena harga gasnya juga turun, dan kita juga melihat permintaan dari perkembangan permintaan dari China dan dari India sendiri yang menjadi konsumen terbesar batubara itu sendiri. Nah, kalau melihat dari sektornya IDX Energy dan saham-saham atau emiten-emiten batubara yang ada di Indonesia, kami melihat kecenderungannya ini masih akan terkoreksi terlebih dahulu, paling tidak koreksinya, penurunannya ini sudah berada di akhir-akhir koreksi, sehingga nanti
para investor ataupun pelaku pasar dapat wait and see terlebih dahulu untuk menunggu sinyal reversal bagi saham-saham di pertambangan itu sendiri. Ditambah selain dari pengaruh komoditas batu bara, kemarin sempat memang untuk emiten-emiten pertambangan ini membagikan dividen yang cukup besar, sehingga tergolong lumrah apabila terkoreksi cukup dalam karena harga teoritisnya, begitu Mas. Baik, lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, tunggu sinyal reversal bagi saham-saham pertambangan batu bara. Nah, Anda melihat ada tidak perubahan dari rotasi dari para investor, Pak Didi, terutama mungkin beralih ke beberapa sektor lainnya yang dinilai masih cukup prospektif, baik dari sisi fundamental maupun dari sisi teknikal sampai sejauh ini. Dengan volume jual yang sudah cukup besar di saham-saham pertambangan batu bara, ini kemana dialihkan kalau kita berbicara dari sisi sektoral, Pak Didi? Oke. Kalau kami melihat dari sektor rotasinya ya, dari emiten-emiten indeks energi yang dilepas seperti itu, kami melihat nampaknya ini beralih ke beberapa sektor, seperti yang pertama di IDX cyclical ya, atau lebih ke retailnya, dan yang kedua ini ke IDX infrastruktur, terutama di tower dan telco, kalau kita lihat seperti itu. Karena kalau kita lihat untuk pergerakan dari tower dan telco ini masih cenderung cukup baik, terutama kalau kita lihat di telco seperti pergerakan ISAT ya, Indosat, ataupun dari pergerakan dari XL Axiata seperti itu ya. Kalau kita lihat ini masih cenderung lebih baik dibandingkan emiten-emiten yang berada di IDX Energy, dan kami perkirakan nampaknya ini akan sudah berpindah ke emiten-emiten yang berada di retail dan telco juga tower begitu. Baik, Anda melihat posisi ini, Pak Didit, apakah rotasi sementara saja atau memang tekanan dari pertambangan batubara masih akan tetap berlanjut paling tidak untuk beberapa bulan ke depan? Nampaknya untuk tekanan dari sektor batubara ya, khususnya dari dari emiten-emiten pertambangan ya, atau khususnya dari sektor batubara itu sendiri, nampaknya masih akan tertekan seperti itu, sehingga kurang lebih masih akan mempengaruhi dari pergerakan emiten-emiten pertambangan. Namun untuk sampai 1-2 bulan ke depan, kami perkirakan tidak selama itu ya, paling tidak masih ada dalam jangka pendek dulu seperti itu, sehingga memang para pelaku pasar ataupun investor masih mengalihkan ke sektor-sektor lain ya, terutama yang bisa kita lihat seperti yang tadi saya katakan di cyclical, lebih-lebih di retail ataupun di telco dan tower begitu Mas. Baik, dari proyeksi Anda ini akan berlangsung beberapa bulan ke depan atau bahkan sampai dengan akhir tahun? Oh enggak, ini hanya dalam jangka pendek, paling tidak 1-1,5 bulan saja. Baik, review dari pergerakan indeks harga saham gabungan pemirsa, kemudian juga dari beberapa sektor yang menjadi pemberat, terutama dari pertambangan batu bara yang memang koreksinya sudah cukup dalam, lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, dan terlihat juga tadi rotasi dari pergerakan dari sisi sektoral ini banyak masuk kepada sektor lain ketika dari komoditas pertambangan batu bara sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Pak Didit, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu Pak update dari penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Sudah pukul 16:03, di mana indeks harga saham gabungan tampaknya masih ditutup di zona merah. Kabar baiknya adalah pelemahannya lebih ke arah terbatas, hanya di 0,09%. Di menit-menit terakhir penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan mencoba ditarik ke atas dan belum mampu kembali menembus ke level atau zona hijaunya pemirsa. Tepatnya ditutup di 6.681.102, sementara dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.687.281, level tertinggi di 6.700-an, kemudian level terendah di 6.617.237. Nah, saya juga akan sampaikan dari posisi atau beberapa indeks lainnya pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini, seperti LQ45 menguat di 0,46% seiring dengan penguatan indeks harga saham gabungan di 940.584, MNC36 menguat di 0,21% di 362.337, sementara untuk Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,97% di 541.440. Sementara dari rotasi pergerakan sektoral teknologi, di mana ada Goto yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan menguat di 1,83%, infrastruktur menguat di 0,24%, sementara pemberat datang dari
Sektor industri melemah di 1,01%, cyclical di 1,04%, dan juga beberapa sektor lainnya yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Sementara saham-saham yang menjadi penopang yang masuk ke dalam deretan top gainers, GOTO menguat di 3,86%, Telkom juga menguat di 1,69%, Unilever 3,88%, dan PTBA menguat di 0,58%. Telkom ditutup di 4.200, Unilever 4.550, PTBA juga ditutup menguat di 2.960. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, BBRI pasca menyentuh ke level tertinggi di sepanjang masanya, hari ini tertekan di 5.550, Adaro sudah di level 2.000-an, 2.070, Ayuti tadi juga sempat kita singgung masuk ke dalam listed companies update hari ini di 22.875, dan Bumi hari ini juga mengalami koreksi dalam dan ditutup di level 100. Itu dia beberapa data yang berhasil diimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena saat ini kita akan coba ulas saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.